Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini kita bakal lanjutin lagi GTA 5 zombinya ya kawan-kawan. Pada hari ini kita bakal bakal mengumpulin resource-resource ya, agar kita bisa membuat tempat ini lebih mewah lagi dan lebih lengkap lagi ya kawan-kawan semuanya. Dan kemarin itu banyak sekali yang komen, sudah ya, thank you sekali. Komen, bang, ini bikin ini bang, bikin cari tempat baru lagi bang. Itu nanti di episode selanjutnya ya. Dan gue mohon kepada kalian semua, jangan lupa di like. Auto likernya mana nih, woi, tim auto liker ya kan, dan juga tim komen coy, komen sebanyak-banyaknya juga, komen apapun yang kalian suka ya kan, bang ini bang, komen bang pun, komen B satu huruf pun sangat berarti bagi gue ya, jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Dan akhir-akhir ini video gue mantep sekali nih, like-nya mantep, rata-rata di atas 100 semua ya kan, wow, mantep sekali, terima kasih untuk kalian semua, I love you, woi, mantep coy. Oke, dan pada hari ini langsung saja kita bakal cari para gerombolan zombie ya, yang loconaut itu. Dan kok ini gue bingung ya, penjaga, paman penjaga sini mana nih, paman kaos kutang coy. Wah, lari dia nih. Kayaknya nggak ada ya, kok nggak ada di sini coy, padahal udah disimpan kemarin di sini coy. Dia padahal kemarin sudah di kita komando kan dia untuk menjaga wilayah sini. Wah, ini kenapa dia berangkat sendiri anjay. Oke, dan ini nah, ibu ini kan mantep, ibu. Nah, kan dia jaga daerah sini kan, jaga gerbang. Senjata kau mana? Aduh, nggak garang kali kau. Nggak ada senjata. Oke, kita bersenjata dulu. Senjata pistol saja ya kan jaga ini doang, kocak. Wih. Oke, tuh udah ada pistol ya di tangan dia tuh, gua beri itu tuh ya kan. Nah, tuh udah ada pistol. Lu liatnya ya, lihat serah dia lah. Dia nengok siapa di jendela situ cuy. Oke, dah bodo amat ya kan. Oke, dah kita kasih itu tadi ya, dan kita bakal berangkat ya menuju sana. Oke, dan kayaknya gua mau bawa mobil yang biru ini aja deh ya. Kita nanti abis cari-cari zombie, gua mau kita cari lagi survivor buat jaga daerah-daerah lainnya ya. Tuh daerah sana pada kosong ya. Sebelum itu kita bakal bikin minum dulu dah. Woi, ini gua lumayan haus nih ya. Oke, karakternya lumayan. Nah ya oke, kita bakal bikin minum satu, makan satu, minum satu, makan satu. Nah dah, cuma tiga coy bikinnya. Oke, clean water masih bisa banyak nih. Oke, 11 ya. Oke, bakal kita gunain ya. Tiga dah ya. Oke, dan makan dua, sip dah. Kenyang ya, oke, udah full langsung, stamina full, minumnya full, tingkat kelaparannya juga full ya, tidak kelaparan ya cuy. Oke, jadi langsung saja kita cari gerombolan zombie loconautnya ya. Oke, kita buka dulu pintunya coy. Alright, thank you bu. Oke, tutup lagi bu. Aduh, ibunya ini nggak mau nutup dia ya, cuman mau bukain doang dia ini pagarnya. Oke, dah kita tutup sendiri aja, thank you. Oke, jadi kita langsung saja menuju tempat zombinya ya. Oke, langsung kita sakipe. Di mana ya? Ini kita baru keluar sini nih, nggak jadi nge-skip. Oke, ini kayaknya di tempat sini bagus nih tempatnya ya. Biasanya di perempatan nih udah banyak coy, tapi nah kan udah mulai ngumpul nih para warga. Oke, kayaknya di sana banyak nih. Nih, sini banyak nih. Oke. Di sini aja lah ya. Oke, kita kumpulin di sini dulu mereka semua. Kita tunggu saja dalam mobil, biarin mereka panggil-panggil keluarganya gitu kan, buat kita bantai. Oke, ya panggil bu, panggil ya keluarganya. Hah? Kok mati? Kan gue di dalam mobil. Astaga, kenapa ini woi, zombinya, aduh mobilnya nggak diamankan ya. Tidak di... Oke, teman-teman semuanya, karena gua tadi mati gitu kan, berarti otomatis gua ngebawa ibu ini ke rumah sakit coy, karena dia mau jenguk gua gitu loh tadi pada saat gua mati ya, dan percuma ya. Jadi gua ya udah, gua bakal farming zombie bersama ibu ini ya. Oke, langsung saja kita farming ya. Oke. Cuman kita tembakin zombinya yang deket-deket aja ya, biar kita nggak terlalu jauh buat ngelootnya coy.
Oke, berarti Bu bantu, Bu. Oke, dah. Akhirnya bantu juga nih, Bu. Sip. Dah, Bu. Oke, mantul. Oke, ini kita bakal basmi-basmi zombie ya. Dah, ibunya nih handal aja dia nembak, cuy. Oke, nih. Kan seandainya kita punya guard yang lainnya lagi, punya teman bertahan hidup lainnya lagi gitu kan, enak. Banyak gitu kan, apalagi yang laki-laki gitu kan. Jadi gue lebih percaya laki-laki itu jadi nembaknya tuh lebih gitu gitu kan. Oke, jadi yang cewek ini untuk jaga base kita saja, coy. Oke, dan ini dia. Biar ini udah baru segini, coy, tangkapan kita. Badoh, mana lagi nih, coy? Itu lama kali jalannya. Aduh, kecewa nih gue nih. Mana nih, oi? Panggil lah nih satu RT kalian semua, coy. Nah. Aduh, enggak GG kali kau ya. Langsung gua bunuh saja. Jadi zombie juga dia, coy. Aduh. Mati lagi teman kita. Aduh, terpaksa lah ya. Ya udah deh. Daripada kita yang kejangkit juga gitu kan. Berarti ya udah gua terpaksa ngebunuh dia, coy. Oke, dan ada ya udah nih. Pistolnya nih, kita ambil ya kan. Main itu pelurunya, coy. Gua udah berikan sama dia, dia malah makan zombie, kejangkit zombie, coy. Oke. Langsung loot. Kita bakal ngeloot biar bisa hidup, coy. Kalau nggak gini, kita nggak hidup, coy. Kita juga nggak punya persediaan makanan nantinya. Kita ngambil persediaan makanan nih dari zombie ini juga. Soalnya mereka nih ngebawa makanan juga, coy. Di saku mereka ya, pada saat mereka hidup gitu kan. Ngapain kau dekat-dekat ya, ha? Ya, mereka ini nggak mati gitu loh, kalau nggak ditembak di kepala. Sini kau, ha? Ada pesan-pesan terakhir? Nggak ada, yaudah, diam doang, macet. Oke, ini mana lagi nih? Mana lagi? Waduh, kayak gini lama gini ya. Oke, kita harus mencari tempat yang strategis lagi nih, coy. Yang banyak ngumpul satu kompi, satu RT. Ya, dah. Bo, dah. Nyerah. Oke, kita bakal cari tempat yang lebih seru lagi. Alright. Tiu. Berjalan-jalan mencari zombie. Zombie di mana? Nggak ada wibawa kali zombie ya dibikin nyanyi. Gua santai banget gitu loh. Mau cari zombie gitu kan. Ya udah pada nongol nih ya. Ini mereka ini nongol dari mana sih? Gua nengok sini tiba-tiba banyak nih. Nengok kanan. Nah, tuh di depan tuh tiba-tiba ada tuh. Anjay. Di mana saja mereka ini ya? Be. Gua kira tadi mereka enggak bisa gigit, coy. Ternyata tuh darah kita udah setengah itu, coy. Waduh. Ini kenapa ini? Gerakan apa nih zombie ini udah bisa nyerang dalam mobil, coy. Berbahaya ini ya. Kemarin-kemarin di episode sebelum-sebelumnya gitu kan, tahun lalu, ya lama kali. Waduh, ini zombienya sudah berevolusi nih ya. Kita berarti jangan diam doang kalau di dalam mobil, coy. Waduh, berbahaya. Darah gua pun setengah nih. Gua pun gak punya medkit nih. Nanti kita bikin medkit. Nah, kita juga perlu bikin medkit, coy. Makanya ngumpulin resource kayak gini nih perlu, coy. Oke, kita bari kumpulin aja dulu ya. Ini ngapain, coy? Oke, lumayan banyak tuh dari belakang nih ya. Gak bisa nengok belakang nih ngomong-ngomong. Nah. Ya, keserang RT yang sepi nih, coy. Aduh, ini mana kepala RT-nya nih? Kepala RT-nya ini biasanya yang botak, coy. jangan nih. Nanti ketembak mobil gua nih. Arah sini aja, nah. Nah, ya, siapkan kepala kalian. Mantul. Oke, dah. Kepala kalian, kepala kau. Dah. Ada lagi itu kan. Sepi dah. Aduh, sepi tangkapan hari ini, guys. Kayak nangkap ikan, anjay. Aduh. Oke, kita bakal looting lagi. Wah, lumayan lootingnya. 4, 6, 1. Tuh, coba lihat. Kan? Nih, berapa lagi nih? Kalau 1 nih miskin nih zombienya nih. Aduh, ini 5. Nah, kan mayan, coy. Bawa ya something good lah. Gitu kan buat gua 6, 5, 4. Aduh, berkurang-kurang nih. Eh. Waduh, ini lumayan kaya nih sini. Nah, 1 baru dibilang kaya, anjay. Oke, kita bakal cari lagi di tempat lainnya ya. Kita bakal farming lagi. Ini kayaknya masih belum cukup nih. Coba kita inventory dulu, kita lihat nih. Package food aja kita nggak bisa bikin nih, coy. Aduh, nah workbench kita masih belum bisa bikin ya. Workbench ini nanti kita bisa bikin senjata di sini, boy. Jadi kita bisa mempersenjatai teman-teman survivor kita gitu kan. Oke, kita bakal cari lagi gerombolan zombie. Oke, kita sampai di perhentian berikutnya ya. Oke.
perhentian berikutnya kita udah sampai nih ya. Ternyata tadi salah kita coy. Kita ini kan rumah kita nih di sini, dah kan markas kita di tengah kota coy. Gua malah ke ujung sini. Kejauhan itu paman. Paman. Aduh, jadi kita harusnya di dekat-dekat base kita aja gitu. Nah, lebih banyak gitu kan. Gue sukanya nih carinya nih di perempatan sini guys. Soalnya di sini ada ya kan, di sini ada, di sini ada, di sini ada boy. Jadi kita tinggal tunggu mereka nyerang aja lagi nih. Aduh, klan merah. Oke, klan merah ini sudah mulai menyerang coy. Klan merah dari sana kita lihat dulu di map. Oh, lumayan jauh ya. Oke, kalau mereka sampai sini langsung kita bantai mereka duluan coy. Bahaya soalnya mereka pakai mobil, kalau kita di tengah jalan kayak gini ditabrak kan berabe ceritanya. Nah, dah. Tidur ya, tidur. Ini bius ya guys, ini bukan senjata ya. Ini bius ya, bius untuk zombie ya. Nah, itu mereka muntah darah langsung coy. Oke, tem. Oke, itu bukan muntah ya, itu es krim ya. Es krim mereka itu ketumpahan, dia beli es krim deh. Es krim zombie ya, bacot. Tuh, langsung. Langsung sini, ayo 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 semuanya sini ada pameran. Ayo ayo datang sini. Oke oke zombie zombie ayo ayo yang merasa zombie datang sini, saya mau bunuh kalian. Oke, ini mana nih? Mati belum nih? Kayaknya belum mati nih. Oke ayo 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 sini lagi. No. Udah datang nih. Klan merah udah datang nih. Kita lihat dulu kiri kanan ya, enggak ada zombie. Baru kita tembak mereka ya. Nah, langsung ke bantai semuanya habis. Sip. Mantul. Berani-berani gitu kan. Menyerang kita. Gua enggak kira lagi loh dia udah datang. Untung dia tadi datang dengan slow gitu kan. Mau berdamai nampak cuman saya tidak percaya lagi gitu. Kita dibantai coy. Baru langsung gua serang tadi coy. Lu makan apa, Zom? Wah. Dia sedang makan tuh coy. Wanjay. Anjay dimakan dong. Weh, udahlah. Itu manusia coy. Waduh. Oke, ini udah gua loot-loot semuanya ya, teman-teman. Ini jadi ini udah aduh, sepi kali gitu kan. Aduh, cewa saya ini. Oke, kita bakal cari lagi tempat lainnya ya. Waduh, ada klan merah lagi nih ngomong-ngomong. Aduh, ada klan merah. Oke, kita stop dulu. Nah, kan kayaknya mau nabrak nih. Wah, pakai mobil polisi anjir. Pakai mobil polisi mereka, wah gila dong. Pakai mobil polisi menyamar kalian ya, mau nyamar nih mereka nih, mau nyamar kayak polisi mau berpihak pada kita gitu kan. Nah, bawa tongkat deh, tembus ke badan dia sendiri. Oke, ini berapa orang nih? Oh, ada 3 orang ya ternyata. Buat mobil simpanan kita bagus nih coy. Wih. Yaudah kita relakan mobil itu ya, biar beda. Wih, ada mobil polisi coy. Oke ya teman-teman semuanya. Oke, udah. Itu udah ngumpul ya kan. Kita punyain sirine. Wadaw, mobil baru. Mobil baru walaupun cuman camping, nanti gua perbaiki saja ya. Nanti di episode selanjutnya udah bagus nih mobilnya ya. Oke, jadi kita bakal kita udah ngumpulin nih. Main banyak nih coy. Bunyiin lagi, nih biar pada datang lagi yang lain nih. Aduh, BG. Waduh, dia lebih banyak nih dari tadi itu kan. Beh, kibat sabar gitu kan. Berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10. Wah, 20 lebih lah nih. Oke, kita bakal mentai mereka dari sini nih ya. Kita sembunyiin dulu mobil. Oke, kita singkirin dulu mobil kita maksudnya. Oke, siap-siap semua ya. Boom. Wow, oke. Wow. Mati kalian semua, anjay. Beuh, tidak ada yang berhasil selamat. Oke, kita persen saja biar lebih real lagi. Beuh, mati kau. Bam. Masih ada yang bisa bangun ternyata, boy. Mana lagi? Beuh, dah. Udah habis nih. Bentar amat anjay. Itu ada tuh jauh tuh. Wah, ini nih. Ini RT-nya nih. Oke. Kayaknya RT nih. Nah, coba kita lihat. Nah, kan Pak RT datang. Nih, bil kepala kayak gini. Nih Pak RT. Aduh, Pak RT, Pak RT zombie. Udah malam, cuy. Udah sore. Wah, bahaya nih. Wah, miskin Pak RT-nya, cuy. Enggak punya apa-apa, anjir. Oke. Udah sore ini berbahaya, cuy.
Waduh, zombie sangat agresif kalau malam hari. Oke. Waduh, nggak bisa nih. Gua harus cepat-cepat ngelut. Waduh, bahaya. Udah sore, cuy. Jam berapa sih emang? Kita buka HP dulu bentar sih. Wah, udah jam 6 sore. Pantas. Udah jam 6 sore, nampaknya. Berbahaya. Ini makin banyak lagi. Tapi semoga habis pembantaian ini, biasanya RTS ini masih cooldown. Masih belum ada orang, masih belum ada zombie yang menempati, coy. Jadi ini zombie yang tersisa ya segini doang gitu loh wilayah sini. Jadi kecuali kita ke wilayah lain kayaknya aman ya. Jadi semoga aman ya tempat sini, coy. Kita mau ngulitin ini belum selesai nih, coy. Tapi udah setengah sih itu. Oke, jadi kita gua bakal looting dulu nih ya. Oke, udah selesai ini, boy. Langsung kita balik, coy. Balik dah, kita harus ke markas nih. Harus ke markas. Tapi bentar ya. Markas kita kan dekat ya kan? Kita bakal jemput teman kita dulu ya. Ini mereka berbahaya sih kalau kita biarin sampai malam, coy. Jadi gua harus jemput mereka dulu sebentar nih ya. Harus jemput mereka nih. Kita enggak bisa nih biarin mereka di sini, coy. Oke, kita bakal jemput mereka. Oke, kumpulan bersenjata nampaknya yang muka sangar, ayo. Face yang muka sangar. Oke, yang muka sangar ya. Oke, yang muka sangarnya udah kita rekrut semuanya. Sip, langsung berangkat. Waduh, zombie udah pada menyerang nih, coy. Bahaya. Oke. Waduh, gua kehausan nampaknya. Oke, minum dulu. Mana minum? Oh, untung gua punya banyak minuman ya. Oke. Jadi enggak kehausan lagi, coy. Oke. Dan lapar, coy. Oke, dah. Kita harus balik, coy. Oke, kita cuma dapatin dua nih nampaknya. Cuma dua doang ya. Sisanya terjangkit zombie, coy. Tuh. Makin banyak yang teriak ya zombinya. Dah. Langsung balik. Oke, sampai dah nih kita nih. Waduh, enggak ada yang tukang bukain gerbang nih, coy. Kayak gimana nih? Ibu-ibu yang tadi tuh udah kejangkit zombie, coy. Yuk, masuk lagi. Masuk, Pak. Waduh. Oke, sip. Alright, kita kunci lagi. Oke, dah, kita kunci. Kita parkir kan mobil baru kita ya kan. Oke, kita bakal nyalakan sirine dulu. Wih, mobil baru, coy. Dan kita letakin di sini ya. Oke, sampai dah. Sip, mari kita tugaskan mereka dulu ya. Oke, bapak yang siapa ini ya? Yang keribo ini ya. Yang keribo, tolong jaga di sini, coy. Lu jaga sini lah. Ya, sini. Ya, nah kan, paham dia. Sinilah tuh, boy. Tuh, dia ini gak mau maju gitu loh. Yuk, maju ke sana, yuk. Yuk, sana. Come on, move. Ya, kamu jaga di sini ya. Oke, dan bapak jaganya di sini ya. Bapak jaga yang sebelah sini ya. Geser lagi, Pak. Oke, sip. Jadi ada dua yang ngejaga ya. Nah, gate-nya, wih. Hey, gate-nya keambil. Oke, mereka udah jaga di sini ya. Sip dah, kita persenjatai mereka. Senjata kalian mana? Oke, disimpan mungkin ya senjatanya, soalnya mereka ada di base, coy. Oke, dan kita bakal bikin makanan dulu di camp ya. Harus bikin makanan kita, coy. Makanan 5 dah ya. Oke, sip dah, bikin 5, makan 2 buah. Dan kita bisa bikin apa ya? Workbench. Yes, workbench sudah, coy. Oke, kita bisa bikin satu nih. Oke, dan ini juga nih vehicle repair kit. Nah, ini kita nanti bisa memperbaiki mobil-mobil yang lainnya ya. Mobil yang kita temukan yang sudah rusak bisa kita perbaiki, coy. Oke, dan apalagi ya? Barriernya apa, coy? Oke, bandage. Nah, ini kita perlu sangat bandage, coy. Bandage 5 ya. Apalagi ya? Oke, kita bikin satu-satu saja semuanya ya. Suppressor juga, tenda juga. Oke, apalagi oke, berarti udah semuanya ya. Tinggal weapon crit nih. Weapon crit ini kayaknya lumayan sulit nih, coy. Oke, kita bakal letakin workbench. Mana workbench? Workbench. Kita letakin di sebelah mana ini ya? Oke, bersebelahan saja dengan tenda gua ya kan. Oke, kita letakin sini. Sip. Nah, mantap, cuy. Oke, workbench ini kita bakal membuat. Nah, ini dia. Kita bisa membuat banyak sekali, coy. Shotgun assault triple lah kita bikin, coy. Oke, ini mana nih assault triple? Buh, mantap nggak tuh? Oke, kita coba dulu ya. Buh, langsung jadi, coy. Kok malah lampunya gua cabut-cabutin? Ini gelap, coy.
Aduh, salah kali. Ini penerangan gue cuman ini, coy. Dan salahnya ya, gue nggak bikin flashlight tadi ya. Oke, yaudah kita, tidur. Tidur saja sudah, oke, tidur ya kan. Kita tunggu sampai besok dulu. Jadi kita bakal jemput lagi nih ya kan, beberapa teman kita lagi buat menjaga tempat sini. Oke, udah pagi ya, jam berapa nih coy? Jam 7:30, wow pagi juga bangunnya. Oke, nice. Oke, kita bakal berangkat lagi memakai mobil yang mobil polisi dong ya, biar lebih garang coy. Lah, wah, wah ada mayat ikut coy. Waduh, gimana yang luarnya ya? Aduh, nggak bisa dikeluarin coy. Mana ya? Waduh, kita bisa looting lagi. Yaudah, kita itu nanti biarin aja tuh, nanti dia hilang sendiri. Oke, bukannya hilang sendiri sih, nanti kita suruh saja bapak botak nih ya. Pak, pak. Oke, kita bicara dulu sama bapak ya. Bapak. Oke, kita turun dulu. Pak, tolong ya pak. Pak, tolong itu nanti yang ada di sana tuh, mayatnya ada di sana itu ya pak. Tolong dimakamkan ya pak. Di situ sangat berbahaya pak. Nanti mengundang bau darah dan zombie pak. Oh ya pak, paham? Oh right, kita anggap saja paham. Oke, dan kita bakal buka dulu pintu. Oke, open the gate. Oke, kita bakal jemput lagi teman-teman lainnya. Sip. Nah, nyalain. Sip. Turun. Oke, kita buka sendiri aja dah ya. Oke, ini nggak paham lagi nih, nggak paham manusia ini. Oke, tutup. Sip. Dah. Sombrang. Oke, teman-teman, ini gue udah keliling-keliling, ternyata tidak ada para survivor dan kita harus kesini saja deh ya. Kita bakal ngambil persenjataan ya di sana. Jadi kita mempunyai banyak persediaan senjata lah setidaknya ya. Oke, kita langsung saja berangkat ke sana. Wah, sini banyak kali ya itu motor speedboat kayak gitu ya. Oke, gue hafalin dulu dan di sini tempatnya ya. Oke, dekat markas kita ternyata ya. Oke, sip. Dah. Oke, kita bakal berangkat dulu ke sana coy. Itu waktunya di sebelah kanan bawah kalian. Time life-nya yang warna merah itu coy. Oke, kita jangan sampai terlambat ke sana coy. Nanti hilang ya. Oke, dan di sana dijagain oleh beberapa orang musuh ya. Jadi kita harus hati-hati coy. Kalau enggak kita mati nih ditembakin mereka. Soalnya mereka itu bergerombol dan mempunyai strateginya masing-masing untuk melindunginya coy. Waduh, berbahaya kan? Berbahaya. Nah, tuh, udah tuh. Drop-nya udah ada ya. Oke, kita udah masuk. Sip. Oke, jadi kita setidaknya berada di dalam sini. Mana nih? Masuknya lewat mana nih ngomong-ngomong, boy? Oh, kayaknya lewat ini nih, lewat kanan nih. Oke, kita bakal keliling dulu, belok sini nih. Nah kan? Oke, kita mari lihat dulu. Tuh kan? Kita lihat dulu mereka nembakin nggak? Tuh kan? Nembakin! Oh my god! Gua kira tadi mau gencatan senjata gitu kan, gua nggak ngeluarin senjata dan mereka nyerang gua coy. Padahal mobil bagus tadi udah di depan mata coy. Yaudah, kita harus kesana nih jemput ya. Lah ini jam berapa coy? Lah kok tiba-tiba sore? Wadaw, tiba-tiba sore cuy. Bahaya kali. Kali-kali bahaya. Yah. Aduh, nggak ada mobil lagi. Ini mobil kita otomatis hilang coy. Aduh, terpaksa kita memperbaiki mobil ini nih. Oke, kita perbaiki dulu mobilnya ya. Oke, semoga sempat ya. Oke, semoga sempat kita perbaiki dulu mobil. Semoga sempat. Oke, sempat. Sip, untuk sebentar. Untuk sebentar tuang nih. Ini mau ngamakan gua nih. Sip. Kita ambil langsung. Ya, waktunya habis lagi. Ah, sompret lah. Wah, kampret lah. Lootingannya hilang ya. Aduh, hilang. Ya udah deh. Minimal kita dapat gantiannya mobil ya. Semoga mobil mobil perangan tadi masih ada nih. Mobil perangan masih ada, coy. Oke, kita keluar dari sini nih. Kita harus pakai sniper. Sniper. Mana nih? Masih ada yang hidup gak? Kayaknya nggak ada nih. Oh, zombie doang. Sip. Dah, nggak ada yang jaga nih. Gak ada yang jaga ya. Oke, kita coba lihat loot dropnya apa isinya. Apa nih isinya nih? Gak ada coy. Gak bisa diapa-apain kan. Udah habis coy. Udah dibawa mereka nih. Ah elah. Aduh, gagal kita ya. Ya udah deh.
minimal kita dapat ini nih, mereka ninggalin ini coy. Udah sip. Oke, sip. Akhirnya kita ya minimal dapat inilah. Oke, kita bawa pulang nih mobilnya. Akhirnya kita dapat mobil setidaknya coy. Oke, kita bakal pulang dulu ya. Mana nih arah pulang ya? Gua belum hafal nih masih soalnya coy. Oke, ke sini kita ya. Sip. Oke, kita sudah sampai ya. Waduh, ini enggak kerasa nih sampai kita nih. Oke, kita loh. Bapak botak sama penjaga nih mana nih? Wah, kampret. Oh, mungkin mereka ngebuang mayat tadi ya. Oke, biarin aja lah. Aduh, mereka itu enggak bilang-bilang gitu loh. Sampai malam kayak gini masih di luar tuh bahaya tuh, mati tuh mereka tuh. Berbahaya kali gitu kan malam-malam keluar. Oke, jadi kita kunci lagi di sini. Sip, kita kunci itu. Kalau enggak tuh kebuka coy, ada zombie datang kebuka. Wah, oke, yaudah kita parkirin dulu mobil. Oke, ini mobil upgradean kita lagi. Wih, punya mobil kayak gini kan mantul coy. Ini setidaknya muat 6 nih, harusnya muat 6 ya. Muat 6 orang kan. Oke, kita letakin sini. Buh. Sip, mantul. Wah. Ada kedatangan tamu nih kita nih kayaknya nih. Ada suara motor. Wah, betul kali. Betul kali. Betul kali. Ngapain kau? Sini. Wah, sendiri doang dia coy. Sendiri doang kan? Wah, sendiri doang asli. Wah, sendiri doang dia. Anjay. Berani-berani gitu kan. Wah, main nih mobil. Lumayan mobilnya coy. Oke, kita buka dulu. Main nih mobilnya. Oke, kita bakal simpen juga mobilnya coy. Lumayan mobilnya coy. Ini klan merah ini kampret kali. Buka, sip. Kita bakal parkirin lagi ini mobilnya. Waduh, makin banyak mobil kita coy. Wih, mantap kali ini mobilnya di depan kayak gini coy. Oke, kita bakal parkir. Oke, teman-teman semuanya, ini udah pagi dan kita akhiri saja dulu video pada hari ini. Nanti kita bakal lanjutin lagi. Jangan lupa di komen sebanyak-banyaknya dan like sebanyak-banyaknya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya di episode GTA 5 Zombie lainnya. Sampai jumpa. Salam Kiman. You what?